sebuah rumah. Suasana subuh sebelum fajar. Sepasang suami istri bersiap untuk mencari ikan. Wah, ayo bah, kita tolak mencari waktu. Kita udah siap lah. Sebelum si harus bangun dan menangis, bah. Lebih lakas kita tolak. Lebih lakas juga kita buliknya, bah. Ayo bah. Ayo Jak, asyik kita tulak nah. Kadang aku mau ambil timbakul lawan, tapi supaya ada pahit liur di jalan nah, lawan kedinginan. Ini kita tuloknya lah. Ya bah, mudah-mudahan tanggapan kita hari ini banyak balah. Karena sudah lawas kita nih kada makan iwak-iwak segar. Ingin kita memasak iwak aring. Meninta lu itu. Ayo aja, semoga tanggapan kita hari ini banyak. Kayak aja, berdoa aja. Ini bah, kita berangkat. Di suasana pagi yang dingin menusuk-nusuk ke tulang, mereka berjalan mencari sungai untuk pergi memancing. Suasana pagi itu terasa berbeda. Suasana yang begitu dingin menusuk ke ruleng tulang paling dalam. Kicauan-kicauan burung tidak terdengar. Bah, apa ya bah perasaan ulun pagi ini nih? Rasa kada nyaman banar bah enak. Suara-suara burung kadadaan, harinya dingin banar nah, menusuk ke tulang. Aduh, kenapa lah bah? Ah, kododo. Mau lain aja ikam tuh. Coba apa? Ini aja. Lanjut akan nanti. Perasaan kamu aja itu. Gimana mungkin perasaanku aja nah. Soalnya aku tiga dingin menyelimuti si bungsu pas kita tulak. Jadi kepikiran si bungsu siapa lih? Han. Lah, ya kute. Kamu kada ingat juga menyelimuti anak kalinya. Iya bah, ayo sudah kita tulak nah. Ini kan kenapa? Mereka terus berjalan. Si Abah di sepanjang jalan terus menguatkan dan meyakinkan istrinya bahwa tidak akan ada apa-apa yang menimpa mereka. Sambil dia menyulut sepuntung rokok. Menghirupnya dalam-dalam. Dan membuangnya ke udara. Sambil menghibur sang istri. Kada apa-apa. Ah, bah, angkar kamu. Mereka terus berjalan dan akhirnya mereka mendapati sebuah sungai. Bah, di sungai itu aja kita muncul nah. Hah? Pindahnya banyak puyuh-puyuhnya lawan haruan itu nah. Biasanya sungai kayak ini nah. Iya bah, kita muncul situ aja nah. Mereka pun akhirnya memancing di sungai tersebut.
Lama mereka menunggu, sampai tengah hari tiba, tak seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Sampai beberapa menit kemudian, unjun pancing sang abah pun bergerak. Umanya, bakul unjun unjun gudah umanya binanya. Awi, gagal balerina. Alhamdulillah. Kasih bah, tarik bah. Alhamdulillah gagal bah. Ayo kak, ayo bah, tarik bah. Saat pancing sang abah tertarik, mereka berdua terkejut. Loh, kok telur? Mereka merasa aneh dengan telur tersebut. Kenapa dapatnya yang telur, bah? Loh, apa jangin? Kita kawin aja. Ini umanya enak. Aneh. Mereka berpindah tempat hingga 3 kali, namun selalu saja telur yang sama yang mereka dapatkan. Terus umumnya kita dapat lah. Coba kita di situ lah terakhir. Inggi, umumnya lah. Cobain lah. Umanya, kayak apa nih? Udah 3 kali kita berpindah. Hintalu nih tarus yang kita dapat. Sama ini-ini aja. Kita bawa belik aja gitu lah. Kayaknya hintalu ini dasar rezeki kita sudah nah. Kita yang makan hintalu nih. Jangan bahay. Kalau ngerasa aneh lo hintalu nih nah. Kenapa kita mau unjun? Dapatnya hintalu lain ikan. Mungkin ini sudah rezeki kita, Mai. Kita dasar yang memakan telur ini. Bawa aja gini lah. Jangan bahaya keduanya, ulun. Sang istri menggeleng-gelengkan kepala. Tanda tidak setuju jika suaminya membawa telur tersebut. Namun si abah sudah terlanjur memasukkan telur tersebut ke dalam bakulnya. Wajah istrinya cemas. Namun akhirnya mereka pulang dengan telur tersebut. Syukur hari ini dapat hintalu ini. Mungkin memang ini rezekinya kali ini. Sudah lama memancing tidak dapat ikan, tapi selalu dapat telur ini. Jika aku makan sendirian, pasti akan membuat stamina dan tenagaku menjadi kuat. Thank you.
remang-remang cahaya lampu teplok dan sinar bulan pada malam hari menembus lubang-lubang rumah. Umanya, nak, masih nah, hintalunya udah abah masak ini nah, masih makanan sini, jangan takutan, jangan ragu nah, ayo, ini udah rezeki kita, rezeki udah ada yang matur di atas nah, ayo sini, enak, duduk mak. Nah, bah hintalunya, masih rasanya cicipi, pun kada abah sorangan nang makan, ayo, masih mak. Rasai, nah, cicipi nak. Aku enggak ada. Istri dan anaknya tidak ingin memakan dulu tersebut karena merasa aneh dengan dulu tersebut. Namun sang abah tetap ingin memakan dulu tersebut karena begitu sangat lezat dan enak. Sekali lagi nah abah tawari, ayo mak, makan nak. Nah, enggak ada bujuran abah habisin lah. Abah habisin lah. Sudah, abah enak makan lah. Si abah memakan telur tersebut dengan lahap, tanpa tersisa sedikit pun. Merasakan gatal dan panas di sekujur tubuhnya. Ah, gatal. Ah, sang istri dan sang anak panik melihat sang abah kesakitan. Anak-anak kita dengan baik. Aku akan menjaganya dengan baik dari jauh. Abah akan pergi tengah malam nanti. Ada tugas. Abah harus menjaga kampung dari serangan naga jahat yang akan menghancurkan kampung kita.
kalian harus kuat. Jika kalian rindu, panggil nama Abah setelah hujan reda. Abah akan muncul sebagai bala hendang atau pelangi di langit. Bah, jangan tinggalkan kami, Bah. Abah. Tengah malam, si Abah berpamitan kepada istrinya. Dia menuruni tangga rumah dibantu dengan istrinya. Dengan tubuh yang sudah berubah menjadi naga seutuhnya dan bersisik berwarna putih. Umpamanya, Abah akan berangkat. Hati-hati, Bu. Dengan kibasan ekornya.
menang. Penduduk Kampung Linu bahagia. Sungai-sungai mengalir dan airnya menjadi bersih. Sang istri menangis sambil memanggil nama abahnya setelah hujan reda. Abah, kami sayang pian, Ma. Balah indang, balah indang. Abah turun menjadi naga, niatnya hendak baparan naga habang musuhnya. Bila sanjaman datang, palantang palang menghiasi angkasa. Itulah si balah indang bulikasarang.